Oke teman-teman, balik lagi bersama saya. Jadi kali ini saya akan bagikan tutorial fingerstyle lagu dari Imagine Dragons ya, yang judulnya Bad Liar. Yang pertama dari C seperti ini ya. Pertama kita petik senar kedua, kemudian senar kedua sama kelima kita petik bareng. Setelah itu senar ketiga, jadi kayak gini ya. Setelah itu senar satu sama dua kita petik bareng, jadi gini. Terus petik senar ketiga, terus satu dua lagi, jadi gini. Jadi satu dua, terus tiga, terus satu dua lagi. Setelah itu kita tekan senar kedua fret ketiga, petik terus pindah ke senar kedua fret satu, jadi gini. Setelah itu kecil lagi ya, kita petik senar satu sama lima bareng lagi. Terus senar 1 sama 2 kita petik bareng, terus 3, terus 1, 2 lagi, jadi kayak gini ya. Gitu ya, jadi kayak gini. Setelah itu A minor kayak gini. Untuk dia minor kita petik senar kedua sama kelima kita petik bareng, kita petik bareng gini, kemudian ketiga jadi gini. Setelah itu satu dua, jadi dua sama lima, terus tiga, terus satu sama dua, jadi gini gitu ya. Setelah itu senar ketiga, terus satu dua lagi, jadi gini. Terus kita petik, tekan lagi senar kedua fret ketiga ini, kita petik, terus pindah ke senar kedua fret pertama, gitu ya. Ulangi lagi dia minor gini. Gitu ya. Setelah itu pindah ke F. Jadi F ini cukup kita tekan di senar kedua fret pertama, senar ketiga fret kedua, senar keempat fret ketiga ya. Terus kita petik senar keempat gini. Jadi pertama kita petik senar keempat, terus senar kedua gitu ya. Terus senar kedua kita lepas gini, kita petik lagi jadi gini. Terus pindah ke G gitu ya. Di kunci G kita petik senar keenam gini. Terus setelah keenam kedua gitu ya. Setelah itu kita tekan senar kedua fret ketiga kita petik, jadi kayak gini gitu ya. Setelah itu ke C kita petik senar kelima kemudian kedua gini ya, gitu ya. Diulangi dua kali, jadi setelah itu balik lagi kayak gini. Gitu ya. Setelah itu lanjut kayak gini. Pertama di kunci C kita petik senar ketiga kayak gini, kemudian senar kedua jadi kayak gini. Senar ketiga kita petik sekali, kemudian kedua tiga kali ya gini. Setelah itu kita petik lagi senar kedua tanpa kita tekan. Setelah itu pindah A minor, kita petik senar ketiga kelima kayak gini, jadi gini ya. 3 5 kemudian senar kedua, jadi take kemudian slap. Pas kita slap sambil metik senar kedua gitu ya, jadi gitu ya. Kemudian kita petik lagi senar kedua tanpa kita tekan. Setelah itu pindah ke F.
Pas di F kita petik senar kedua, ketiga, sama keempat bareng. Setelah itu slap, jadi gini. Setelah itu kita petik senar kedua, keempat, jadi gini. Dua, empat, dua, gitu ya. Jadi gini ya. Jadi gini. Jadi pertama kita petik senar kedua, tiga, empat. Kita petik bareng, terus slap. Terus senar kedua, keempat. Terus kedua lagi gini. Jadi gitu ya. Kita petik senar kedua terakhir gini. Setelah itu petik lagi senar kedua, kita lepas. Terus pindah ke C. Pas di C ini kita petik senar dua sama kelima. Kita petik bareng, kemudian slap. Terus kita petik senar ketiga, kelima, kedua, kayak gini. Jadi tiga, lima, dua, gitu ya. Tiga kali ini, terus slap. Terus kita slap sambil metik senar kedua. Setelah itu kita tekan senar kedua bertiga-tiga. Kita petik kayak gini. Setelah itu pindah ke G. Pertama kita petik cuma senar kedua bertiga-tiga. Setelah itu sama senar keenam fret ketiga ya, gitu ya. Jadi gini ya. Terus lagi seperti yang di awal ini, kita tekan senar kedua fret satu, kita petik gini, terus lepas, dengan minor lagi. Gitu ya. Nah yang ini agak beda kayak gini. Jadi setelah kita petik senar kedua sama keenam di kunci G ini, kita tekan senar kedua fret ke satu kayak gini. Empat kali ya, kayak gini. Terus pindah ke senar ke satu fret ke satu. Kita petik, terus kita petik lagi, kita lepas, pindah ke minor kayak gini. Jadi kayak gini. Kita petik senar dua sama kelima di A minor, terus slap. Jadi gini. Terus kita petik lagi senar kedua, kelima, kedua, kayak gini. Setelah slap, gitu ya. Jadi senar kedua, kelima, kemudian slap. Terus kita petik senar kedua, kelima, kemudian kedua lagi, kayak gini ya. Terus kita tekan lagi senar satu ini, senar satu. Petik, petik lagi terus lepas, pindah ke F. Di F ini pertama kita petik senar kedua, tiga, empat bareng, terus slap. Terus kita petik kayak gini, petik senar kedua, empat, kedua lagi, terus petik lagi, kita lepas, jadi kayak gini ya. Gitu ya, jadi kayak gini. Terus pindah ke C. Gini. Senar kedua sama kelima. Terus slap. Gitu ya. Jadi pas di senar C, kunci C, senar kedua sama kelima, kita petik bareng, terus slap. 3 5 2. Gini. Gitu ya. Pindah ke G. Jadi pertama senar kedua sama kelima kita petik bareng, terus slap. Terus kita petik senar ketiga, kelima, kedua, terus pindah ke G. Kita tekan senar kedua fret ketiga ya. Terus kita petik senar kedua sama keenam bareng. Itu ya.
Itu diulangi 2 kali juga. Terus setelah itu kembali lagi ke awal seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Apabila kalian ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten saya seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next time.